Puluhan wisma dan warung kelambu yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Kota Padang, Sumatera Barat pagi tadi dibongkar dan dibakar oleh petugas Satpol PP. Pembongkaran merupakan instruksi dari Wali Kota Padang untuk menghapus prostitusi di Kota Padang. Puluhan petugas Satpol PP beserta aparat gabungan TNI pagi tadi menertibkan sejumlah lokasi yang kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi di kawasan Bukit Lampu, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Puluhan warung kelambu dibongkar dan dibakar oleh petugas. Puluhan wisma yang berada di lokasi juga disegel dan dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP dan aparat gabungan TNI. Tidak ada perlawanan dari pemilik tempat karena mereka tidak memiliki izin usaha dalam mendirikan bangunan di lokasi. Penertiban dilakukan atas instruksi dari Wali Kota Padang dalam memberantas aktivitas pelacuran di Kota Padang.